Halo Mbak Duel. Video kali ini tentang pesawat Yakovlev 130 buatan Rusia. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Yakovlev 130 atau biasa disebut Yak 130 adalah pesawat jet mungil dan imut mirip Pampatri milik negaranya Lionel Messi, yaitu Argentina. Nanti harus lihat videonya ini. Nanti bisa lihat videonya tentang Pampatri di bawah kolom description. Dan pesawat Yak 130 ini juga sekelas milik TNI AU, yaitu KAI T50. Pesawat Yak 130 ini didesain untuk melatih pilot pesawat tempur generasi keempat dan generasi kelima seperti Su-57. Pesawat dengan kecepatan terbang subsonik ini telah menggunakan teknologi fly-wire system atau FWS dan kokpit dengan sistem digital penuh. Penggunaan FWS yang dikombinasikan dengan wingroot extension di ruang kemudi memungkinkan Yak 130 dapat melakukan manuver dengan sudut serang hingga 35 derajat tanpa penggunaan thrust vectoring. Ente paham nggak maksudnya? Sama, aku juga nggak paham. Sorry. Selain sebagai pesawat latih, Yak 130 dapat melaksanakan fungsi sebagai pesawat tempur ringan dengan membawa 3 ton muatan senjata yang bisa dipasang pada 4 cantelan di setiap sayap dan 1 cantelan di bawah bodi pesawat. Adapun senjata yang bisa dicantelin yaitu pot senjata SMPU 130, roket S-80 dengan kaliber 8 mm, roket S-25 dan rudal 73. Jenis rudal ini rudal infrared bumi, jenis rudal udara ke udara, serta mampu membawa bom FAB M62, Z500 dan KAB500KR. Ini yang di bawah ini. Yak 130 ini bisa dioperasikan oleh 2 kru, memiliki panjang 11,94 meter dengan lebar sayap 9,84 meter dan tingginya 4,76 meter. Area sayapnya sekitar 23,52 meter persegi dengan berat kosong yang ringan di kelasnya yaitu 4,6 ton saja. Untuk dapur pacunya, pesawat ini ditempelin 2 mesin jet turbofan buatan Ivanko dengan daya dorong 24,52 kN, menjadikan pesawat ini dapat digeber hingga 1060 km per jam dengan daya jelajah hingga 887 km
serta kemampuan akselerasi pesawat ini saat naik ini sangat unik karena kecepatannya 44,4 meter per detik. Ini kalau ini nggak siap sob, bisa spot jantung serasa mau nembak mantan lo tapi nggak kesalahan. Pengembangan Yak-130 dimulai tahun 1991. Prototip pesawat ini mengudara perdana tanggal 25 April 1996. Ini rentang waktunya 5 tahun sendiri membuat prototip sampai bisa terbang. Tahun 2002, Yak-130 memenangkan tender pesawat jet latih di Kementerian Pertahanan Rusia, sehingga pesawat ini mulai digunakan oleh Angkatan Udara Rusia pada tahun 2009. Tahun 2019 lalu, Irkut selaku produsen Yakolev telah menjajaki kerjasama dengan Malaysia untuk melakukan produksi pesawat Yak-130 ini di Kuala Lumpur untuk membidik market di Asia Tenggara. Akan tetapi sepertinya tidak membuahkan hasil. Ini dibuktikan dengan Direktur Jenderal Irkut Corporation Andriy Podkorsky banting setir menuju Indonesia. Tepatnya 3 November 2022 lalu, dia datang ke Indonesia untuk menawarkan kerjasama tersebut yang ditemui oleh KSP Bapak Muldoko. Peluang ini sebenarnya sangat menarik karena Yak-130 telah digunakan oleh Rusia. Selain itu juga pesawat ini digunakan oleh Aljazair, Bangladesh, Belarusia, Laos, Myanmar, dan Vietnam juga sempat membeli pesawat ini sebanyak 12 unit dan harga per unitnya seharga 15 juta USD per unit. Ini kalau dilihat potensinya sih negara-negara yang ya dananya nggak terlalu gede-gede banget lah, atau ya sedikit dananya pas-pasan seperti dompet kalian. Sorry. Bagaimana tanggapan kalian atas pesawat Yakolev 130 ini? Apakah kalian minat untuk memboyongnya ke Indonesia? Silakan jawab di kolom komentar yang